Assalamualaikum YouTube. Okay, selamat datang lagi ke channel aku, Dr. Stroke. Okay. Seperti yang dijanjikan, ini adalah part 3 ya. Part 3 untuk video blok RR150 piston 65 untuk spek 201 meter. Okay. Seperti yang korang nampak kat depan korang ni, ini adalah dia punya mapping lah, kertas mapping dia. Okey, ni dia punya kertas mapping yang aku dah ambil, yang aku dah kira. Dia punya ukuran ni lah, ni lebar dia ni semua ni, ni dia punya lebar. Okey, ni dia punya exhaust duration dia untuk ketinggian yang baru yang aku nak buat ni, 26mm kat sini. Ni dia punya transfer duration, okey, ambil yang asal dia ni dah, 42 ni. Dia punya head volume final dia, okay, head volume final dia yang aku akan guna daripada asal dia 16 ni, aku akan guna dia kat sini adalah 14.8, okay, nilai kat sini adalah 14.8. CR dia pula aku akan pakai 6.7, okay. Kawah dia adalah 53.65 dan dia punya squish band punya lebar adalah 5.68. Okay. Right, jom kita tengok selepas dikira kat dalam dia punya software dia, berapa dia punya nilai yang dapat. Okay. Okay, ni dia punya calculator untuk kira dia punya blowdown, exhaust dia semua. Okay, so yang kat tepi ni, yang korang nampak kat tepi ni, okay, ni yang tepi sebelah kiri ni, ini adalah nilai yang ini. Okay, nilai yang ni lah, ni 20, 40, 52, 58 ni kat sini. Okey, aku dah masukkan dia sampai 14 yang bawah sekali ni. Okey, bila dah masukkan nilai ni, dia punya size piston ada kat sini 65, dia punya stroke dia 56, exhaust duration dia 205.45 degree, dia punya transfer duration 137.48, semua follow yang ni lah. Follow yang ni ada balik. Dia punya lebar transfer ni, total lebar ni 121 ni ada kat sini. Okey, 121. Okey, dia punya tinggi exhaust dan juga tinggi transfer dia ada kat sini. Ha, tapi ni dah tolak dia punya piston crown 0.5. Jadi tinggi dia daripada sini 26. Okey, dia akan jadi 25.5 lah kat sini. Okey, 25.5. Dan yang ini dia akan jadi 41.5 tolak 0.5. Okey. So bila dah dapat yang ini, ni dia punya compression ratio dia 6.7. Okey, dah dapat nilai ini, dah masuk semua ni, kita calculate. Okey, bila calculate dia akan dapat 12301 kat sini. Okey. 12301. Okey, dia punya RPM lah, maksimum RPM yang dia boleh capai dengan exhaust yang dia nak pakai ni. Exhaust ni dia punya NRPM of pipe power band 13,000. Okay. Jadi nilai 12301 ni kita masukkan dekat test RPM sini. 12301, enter. Okey, dia akan tunjukkan, dia mesti bila masukkan nilai ni, cylinder filling percent ni dia akan tunjuk 1%. Maksudnya ini adalah RPM maksimum yang membolehkan minyak dan campuran bahan api masuklah daripada dia punya crankcase nak masuk. Satu ni maksudnya masuk sepenuhnya. Jadi kat sini dia punya exhaust free transfer dia adalah 0.9. Okey. So untuk exhaust free transfer ni, okey. Kalau untuk exhaust butterfly macam ni, okey, exhaust butterfly macam ni, dia mestilah kat sini nilai ni dapat 0.90 ke atas. Okey, 0.90 ke atas. Kalau bawah daripada 0.9 ni, maksud dia tak cukup lagi lah untuk lebar ni. Kena ubah. Kena ubah lagi lebar ni. Kena tambah lagi, bagi besar lagi lah. Okey, tambah lagi. Tambah lagi kan. Supaya dia dapat 0.9 ke atas. Okey, kalau untuk single port saja, bulat saja, nilai kat sini ni mesti dapat minimum 0.86 kat sini. Kalau untuk triple port, okay, ada triple port macam double R yang pakai power valve, kat sini dia boleh dapat minimum dia 0.95 kat sini. Itu antara dia punya rules dia yang kita kena ikut lah. Supaya dapat dia punya power maksimum untuk dia keluar. Okay. Alright.
So dah settle yang kat sini. Okay, sekarang ni aku dah ada kira yang baru. Okay, actually aku ada kira yang baru. Kita tengok. Ada satu lagi calculation yang ni. Tapi gambar dia tak ada. Gambar dia aku dah ubah. Aku dah ubah sikit yang ni. Bagi lebar. Okay. Tapi ni dia punya calculation dia. Okay, yang ni. Banyak ni kena ubah balik. 25.5. Okay. Ni dia punya. Kau korang pasal ni. Yang sini lain. Okay, sekejap. Buka bersebelahan lah. Okey, nampak tak dia punya nama kat sini, PV new, yang ini PV new 1. PV new ni yang tadi, yang aku tengok ni aku tunjuk tadi tu. Okey, yang PV new 1 ni yang baru yang aku nak buat. Nampak tak beza dia punya lebar dia. Atas nombor 1 ni 40, sini 28. Lain kan? 48 sini, sini ni 40. Dia bezalah. Dia sampai nombor 15 ni dia beza. Sampai 5 13, sampai nombor 13. Dia beza. Sini 66, sini 68. Okey. Dia berbeza lah lebar. Yang ni lebih lebar lagi. Okay. Jom kita tengok dia punya perbezaan RPM dia. Okay. Perbezaan RPM dia kalau kat sini, kalau kita kira, dia akan dapat 12,304. Okay. 12,304. Nampak tak banyak kan dia punya perbezaan dia. Tapi kat sini dia berbeza. Kita tengok lah. 12,304. dekat dia punya exhaust free transfer ni beza ni. Exhaust free transfer ni yang tadi tu 0.9. Okey, 0.90. Ini 0.90. Yang kat sini adalah 0.93. Okey, yang ini lebih baik lah. Yang ini lebih baik. Dia punya power dia yang ini lebih bagus lagi. Okey. Boleh tengok sini dia punya percent exhaust pass dia pun beza 13. Yang dekat sini 17. Maksudnya dia tak ketat sangat. Dia maksimum sini boleh pergi sampai 30 lah, 30 maksimum. Kalau lebih daripada tu memang dia tak cukup lah, blowdown dia tak cukup, memang korang kena buat, ubah lah dia punya dia punya exhaust punya lebar. Okay, lebar itu ni. Alright, okay. So untuk kiraan heat dia pula kita tengok. Okay, kiraan heat dia ada kat sini. Sudah kira. Okay, untuk heat dia ni, okay, tengok ni dia punya side piston, ini dia punya stroke dia, ini dia punya panjang rod, ini dia punya RPM dia. RPM dia 12,303. Okay, dia punya CR dia 6.7, exhaust above port height dia punya ni, exhaust height dia punya ni 26. Fuel obtained dia, okay, fuel obtained ni macam mana nak kira, kenapa aku letak 96. Okay, kat sini adalah dia ada tulis kat sini ya. Maksudnya ambil nilai RON darab dengan 0.96. Nilai RON kalau kita, yang ini dia pakai RON 100 lah. Okey, RON 100 kalau 100 LL ni adalah RON 100 eh. RON 100 darab 0.966, jadi dia punya fuel obtained dia dapat 96. Okey. Kalau sini 90, kalau kita nak pakai RON 97 darab dengan 0.96 tu dia akan dapat 0.0 dia akan dapat 92. Dia punya fuel obtained dia. Okey. So exhaust port duration dia 2.5 tadi, follow yang tadi lah. Okay, squish inner diameter, okay, mana aku dapat. Okay, dia dia kena tengok yang ni, yang sini ya, 32.5%. Ini yang recommended, kita boleh follow yang ini. Okay, aku follow yang ni lah. Ini lebih kurang macam mana nak kira yang ini. Yang ini aku kira dekat calculator ni. Ni calculator D2S V3. D2MV3 ni calculator yang aku punya sendiri, yang aku buat sendiri. Ni untuk memudahkan lah, mudahkan aku nak kira. Siapa beli ni aku, dia ada, aku bagi sekali lah calculator ni. Okay, kat mana nak kira dia. Alright, okay, duration is, dia punya RPM masuk kat sini ya. Masuk je nilai sebelah sini ya, kira squish band dan sesuai kat sini, aku tulis ni. Duration exhaust 205.45. ini peak power RPM dia yang kita kira tadi. Okay, 12,303. Enter je. Nilai ni semua akan berubah. Okay. Berapa dia punya squish velocity dia, nak kena cari minimum dia. Okay, ni 24.49. Okay, kat mana nak tengok yang itu. 24.49. Dia ada kat sini. Ni 24.49 kat sini. Kat tengok kat sini. So yang ni sekarang ni itu dia dapat 23.1. So ni okey lah. Ini tak ada masalah. 23.1. Okey, lagi
Okey. Okey, ni dia punya speech band dia. Speech band dia sekarang ni yang kat sini dia recommend kan 32.5, kat sini yang aku kira ni 29.88. Biasanya aku akan tengok yang mana satu lebih besar lah kat sini. Kalau yang ni kecil pada yang sini, aku akan follow yang sini lah. Kalau yang sini besar pada yang sini, aku akan follow yang sini. Ni kawah tengah dia berapa persen. Jadi kalau macam ni, bukan follow yang ni lah. Aku akan ambil 32.5. Okay. Try ambil calculator yang senang. Okay. 32.5 tolak dengan 100%. Berapa dia punya dapat? 67.5. Okay. 67.5 boleh tu kira kat sini. Calculator ni memang dia ada function ni. Okey, tu masuk kat sini ya. 67.5. Okey. Masuk kat sini 67.5. Dia akan terus bagi dia punya nilai kawah dia. 53.41. Okey. Dia punya kawah dia 53.41 dengan dia punya speech band dia adalah 5.80. 5.80. Jadi nilai ni 53.41 ni, okey, kita masukkan dekat sini. Okey. Kita masukkan dekat sini ya. 53.41 ke? 53.41. 53.41. Okey, nampak nilai ni 32.5 dia dah sama dengan ni 32.5. So bila nilai ni dah sama, okey, kita check tengok yang ni. Recommended recommended squish volume. Okey, sini 7.8. Okey. 7.8 kat sini, kita tengok kat sini. Nilai yang sebelah sini, ni yang bertentangan dengan dia ni, yang dekat 5 degree ni, 5 degree ni, okey. Di sini 7.9. Maksudnya ngam dah ni. Dia kena sama ni dengan ni, kena hampir atau sama. Dia tak boleh lari jauh. Ni kena cun-cun. Baru dia okey. So sekarang ni nilai dia punya dia punya clearance lah, clearance dekat dia punya antara piston dengan head dia ini. Jadi aku tunjuk kat dalam solid work. Okey, dia punya inner clearance 1, dia punya outer clearance 1. Okey, dia punya diameter tengah dia ini 53.4. Okey. So, ni dia punya squish velocity dia dapat 23.6. Ini pun dah cun dah. Maksimum dia boleh sampai, maksimum dia boleh sampai 31.9. Ataupun yang dia recommended ni peak dia ni 29.9. Tapi 23.6 pun dah okey sangat lah. Okey. Right. So kat sini kita tengok berapa dia punya CR dia nak pakai. Okay, CR kalau kat sini kalau bukan macam mana aku kira CR yang nak nak guna, aku guna calculator ni. CR aku guna calculator ni. Okay, aku guna dekat sini. Okay, sebab ini nak pakai F gas F gas 100 ml. Okay, ni 100 ni dia punya run ya, nombor run dia 100 kat depan ni. Okey. Kalau yang FG satu lagi ni, ni nombor run dia 115. Ni nombor run dia 100. Okey. Untuk yang ini kita tengok dulu dia punya sisi motor dia berapa. Sisi motor dia aku ambil dari sini. 56 dengan 56 dengan 65 dia punya piston. Jadi sisi dia dapat 18573. Masuk ini dekat sini. Okey, masuk dekat sini 18573. Dia punya peak, dia punya maksimum CR dia, full CR. Full CR, tak ikut dinamik punya CR, adalah 13.74. Okay, 13.74. Okay, so kita adjust kat sini. Kita adjust kat sini. Sampai, adjust kat yang warna biru ni, sampai yang nilai kat sini, dapat 13.74 atau hampir. Tapi aku tak guna betul-betul, sebab aku guna kat sana kalau pembahasan, 6.7. Okay, so actually kat sini dia boleh dapat lagi tinggi lah. Ni kalau guna 14.8, 14.8 yang tadi aku nak guna lah untuk apa tu, untuk head ni nak buat dia punya CR dia 14.8. okay, dia punya sipadu 14.8, jadi CR dia akan dapat 6.83 untuk dinamik CR. Okay, 6.83 dia punya CR, full CR dia adalah 13.55. Jadi bila aku pakai 14.8 dia akan dapat nilai 6.8. Okey, kita tengok dekat dekat sini. Ya, bahagian sini ya. Bahagian sini. Okey, 14.8
Okey, dia kena kira dah ni, dia dapat 6.7 kat sini. Ini lebih kurang ada. Dia tak lari jauh lah dengan yang kat sana tu. Sebab yang ni semua dia ambil kira dengan piston dome punya height. Okey, 1.9, 1.86 lah asal dia. Yang tadi ni kalau tengok dekat gambar ni, piston dome punya height ni 1.86 ni. Okey. So, kalau kita biar dia punya isi padu asal dia 16, tengok berapa dia punya CR. 6.3. 6.3 tak cukup lah. 6.3 tak cukup untuk nak pakai apa tu, nak pakai minyak 100 ml ni, dia tak cukup. Jadi kena skim dapatkan 14.8 untuk nak dapat 6.7. ataupun kalau nak, aku nak naikkan lagi pun boleh. Kalau buat 14.5 dia terlalu tinggi. Okey, kalau 14.3 69 14 point, tadi 14.8 buat 14.6. Macam ni 14.6 14.6 dapat okey cun. So aku boleh pakai CR ni pun 14.6. Jadi CR dia akan jadi 6.8. Kalau 6.8 kat sini semua kena ubah. 6.8 sini kena ubah 6.8. Okey, so dia punya bacaan ni pun akan berubah. Dia akan berubah sikit. Nampak? Sini 7.8, sini akan jadi 8. Kalau kita masih follow yang lama lagi lah. Dia punya peak dia ni, peak cold velocity ni dia akan naik. So tak ada masalah, boleh pakai aje. Dua-dua ni sama aje, tak ada masalah. Bagi aku okey je dua-dua. Nak pakai 14.6 boleh, 14.8 pun boleh kat sini untuk dia punya isi padu head. Okey. Dua-dua okey. Dua-dua dia akan bagi power yang lebih kurang aje. Dia tak jauh beza sangat. Alright. Okey. So jom kita tengok berapa banyak yang kita nak kena skim untuk head dia ni. Okey. Untuk nak skim, aku ada buat satu calculator kat sini. Kat dalam D2S V3 ni juga, kat dalam kat sini. Okey, ni isi padu asal dia 16. Okey. Isi padu asal dia kat sini ya, 16 ml. Okey. Masukkan kat sini. Diameter kawah dia 53.41. Okey. Dia punya kita adjust kat sini. Berapa banyak kita nak skim head nak dapatkan dia punya head volume final dia 14.81. Contoh kat sini kalau aku skim 1 mm. Nampak isi padu final dia akan jadi 13.76. Jadi kita adjust kat sinilah 0.52 contoh. Dapat macam ni. 0.54 dan lebih 0.53. Okey, 14.1. Okey. So yang ini cun kali lah 0.53. Jadinya yang berapa banyak kita nak skim tu kita punya hit. Okey. So nah dah habis yang kat sini, dah dapat nilai ni, baru kita pergi ke kita punya solid work. Okey, ini solid work. Okey, dalam solid work ni ini adalah piston lah, dia punya keratan rentas piston. Okey, first kali kita ubah dia punya dome. Tinggi dome ni adalah 1.86. Okey, 1.86. Kemudian dia punya switch band dia. Okey. Switch band dia adalah 5.80. Like yang kita kira tadi. Okey. Lepas tu dia punya gap dia ni, okey. Gap tepi ni adalah 1 mm dan gap dekat sini pun 1. Kat mana aku tengok gap dia ni? Okey, kat sini. Kat sini. Ni. Gap dekat sini. 1 ni outer squish outer clearance dengan squish inner clearance 1 1. Maksud dia 1 mm 1 mm lah. Sini 1, sini pun 1. Yang aku ubah yang ni punya jarak tu akan ubah tengok. Nampak? Ni. Dia dah ikut, dia dah follow dia punya tinggi dome lah. Ni. Dia dah jadi parallel. Okey, ataupun selari. Okey, so sekarang ni kita ukur dia punya berapa panjang ni. Sebab panjang yang dari sini ke sini 5.8. Tapi yang ini sebab dia sengit ni, descending ni, dia akan jadi lebih panjang sedikit. Kita ukur tengok. Okay, berapa panjang dia adalah 5.84. Nampak? 5.84 aku tulis ya. 5.84. Okey. Dan dia punya angle berapa? Angle dia dari sini terus klik dari sini. Okey, terus so baca. 6.65. 6.65 ni aku tu ambil 7.
Okay, 7 degree. Right. So 7 degree yang ini tadi 5.84 dia punya ni. Dia panjang sikit lah, dia panjang 0.04. Okay. Right. So bila dah settle macam ni, dah settle kiraan semua macam ni, sekarang ni tinggal nak potong dia punya mapping, nak masuk dalam blok saja untuk nak coating. Jadi dah settle dah, bug calculation semua dah settle. Sekarang ni tinggal nak coating sahaja. Right. Okay, so nanti jumpa korang dalam video next. Aku tunjuk hasil selepas di coating je lah. Okay, hasil selepas coating, tengok macam mana dia punya hasil, macam mana untuk spek ni, yang mana yang, macam mana yang aku buat. Okay, right, okay. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih semua. Assalamualaikum.